Itu kan lebih tahu kebutuhannya apa sih untuk supaya jadi lebih bisa melalui apa? Melalui kompleksitas transaksi keuangan desa. Lembaga pemasyarakatan desa bersifat otonom, ya. Bersifat otonom itu artinya lembaga pemasyarakatan desa itu tidak hierarkis. Di desa dibentuk lembaga pemasyarakatan desa yang menjadi mitra pemerintah desa untuk melakukan itu. Menurut monitor sideka.id terkait jurnalisme desa atau website desa, pelatihan fintech untuk memiliki informasi desa tersebut saya dapatkan dengan mengucapkan alhamdulillah ditutup secara aktif.